Hai, kembali lagi dengan saya Cia di channel Cia Agent Property. Video kali ini adalah review rumah Freya Suites, lengkap dengan review lokasi dan room tour show unitnya. Lokasi sangat penting jika ingin membeli properti. Bisa kita lihat di gambar ini Freya Suites yang diberi warna kuning, dikelilingi oleh perumahan The Icon, Ion Mall, Prasetya Mulia BSD, ICE BSD, dan CBD BSD lainnya. Cuma 2 menit ke Ion, 4 menit ke ICE BSD, ke kampus cuma 3 menit, ke gerbang tol cuma 1 menit, hanya 2 menit ke Intermoda BSD yang bukan hanya merupakan pasar, tetapi tempat berkumpulnya semua moda transportasi seperti kereta api, bus, shuttle bus, dan lainnya. 7 menit ke area lifestyle The Breeze. 7 menit ke Cubic. Strategis banget ya. Freya Suites merupakan kelanjutan dari Freya House yang sukses dipasarkan bulan lalu, sudah sold out. Freya Suites ukurannya lebih besar, yaitu lebar 5 dan lokasinya lebih depan. Tampak depannya mewah dan elegan dan sudah dilengkapi dengan kanopi. Ada bench untuk bersantai di samping teras depan rumah. Dan ada carport untuk satu mobil yang sudah dilengkapi dengan kanopi. Pintunya sudah menggunakan smart door lock. Sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Rumah Freya Suites ini sudah dilengkapi dengan furniture, kecuali elektronik ya. Jadi seperti TV ini tidak termasuk. Kalau sofa, meja makan, kitchen set, semua sudah include. Begitu juga dengan rak TV gantung ini yang bisa dibuka, sudah include di dalam rumahnya. Ada satu gudang di bawah tangga. Nah, dekat jendela di depan rumahnya ini ada satu bench yang sudah dilengkapi dengan sofa duduknya. Dan kemudian ruang keluarganya sudah dilengkapi dengan sofa dan mejanya. Semua sudah didesain smart furniture, jadi banyak hidden place-nya. Area ruang makan berdekatan dengan dapur. Dapur sudah dilengkapi dengan kitchen set. Begitu juga meja makannya ini sudah include ya. Di bagian belakang dari rumahnya ada sisa area yang bisa digunakan sebagai area servis, tapi mesin cucinya tidak include. Masih ada ruang yang terbuka sebagai sarana untuk sirkulasi udara dan pencahayaan. Ada satu kamar mandi di luar.
Kemudian kita naik ke lantai 2. Nah, ini ada satu multifunction room yang bisa dijadikan sebagai kamar atau ruang kerja atau ruang belajar. Nah, smart furniture dari unit ini adalah mejanya bisa ditarik dan juga banyak laci untuk penyimpanan. Kita naik lagi setengah lantai. Ada satu kamar mandi di luar, tapi pintunya ada dua, jadi bisa connect juga ke kamar utama. Di depan kamar utama masih ada satu meja yang bisa difungsikan sebagai meja kerja atau meja belajar. Kemudian kita masuk ke kamar utama yang sudah dilengkapi dengan wardrobe. Sudah include dengan tempat tidurnya. Nah, kalau yang ini yang di sebelah kanan itu tadi pintu menuju ke kamar mandi. Di kamar utama ini ada satu jendela yang dilengkapi dengan balkon luar juga. Kita naik setengah lantai lagi, ada satu kamar lagi di atas. Nah, jadi totalnya ada 3 kamar ya di rumah ini, Freya Suites ini. Nah, rumahnya sudah super smart dan super modern, ditambah dengan lokasinya yang super strategis. Apakah ini salah satu rumah yang sesuai dengan kebutuhan Anda? Silakan hubungi saya di nomor berikut ini. Terima kasih.